What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengetahui password wifi yang lupa. Apa yang anda lakukan pada saat lupa password? Tentunya anda mereset modem. Hal itu saya sarankan jangan lakukan itu kembali, karena proses itu sangat ribet karena kita mengganti password, mengganti nama. Itu adalah hal yang sangat repot. Tenang saja, saya akan memberikan solusinya. Solusinya adalah menggunakan kabelan. Ini kabelan. Nanti kita colokan ke modem, kita colokan ya guys, kita colokan yang satu, kita colokan ke modem. Selamat menyaksikan ya guys ke step selanjutnya. Check it out, kita colokan kabelan ke router. Kita colokkan ke port internet sampai berbunyi klik. Setelah berbunyi, kita buka laptop atau komputer, kita buka Google Chrome. Kita masukkan kode IP-nya 192.168.1.1. Kita enter. Setelah muncul, kita masukkan username dan password. Username-nya admin, password-nya admin123, lalu kita login. Setelah itu kita pergi ke status. Kita pergi ke advance, kita lihat password wifi nya yang kita buat atau kita atau sahabat buat masing-masing, passwordnya apa terserah. Kita cabut LAN nya kita masukkan password yang telah kita buat. Kita masukkan, ini adalah contoh password yang saya buat. Kita masukkan, setelah itu kita buka YouTube, apakah bisa, apakah lancar. Kita coba, kita buka channel WWJTV, apakah bisa muncul channelnya. Ternyata muncul. Kalau muncul, silakan anda subscribe ya guys, cukup mudah. Semoga bermanfaat. Banyak salam mohon maaf. Wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.